Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget rasanya masih bisa upload video buat teman-teman. Semoga video ini tuh menghibur. Karena videonya ya kayak gini aja. Mudah-mudahan teman-teman suka dan gak bosen dengan semua video aku. Karena video yang aku share, yang aku upload itu ya cuman kayak gini aja. Kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga, kerjanya seperti ini aja, selalu berulang dan mungkin dibilang monoton ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut ke videonya. Jadi ini tuh aku masak pada saat sahur. Aku udah bangun dari jam 2 lebih 10. Ini aku mau masak nasi daun jeruk karena anak-anak tuh udah mulai pada males makan sahur. Udah bosen juga kan. Jadi ini biar gak bosen, terus anak-anak makannya lahap ya. Jadi aku mau masak nasi daun jeruk aja nih teman-teman. Cara masaknya gampang banget, cuman butuh daun jeruk sama bawang putih. Untuk bawang putihnya tadi aku pakai 2 karena yang aku masak paling 2 cup aja teman-teman. Daun jeruknya ini aku pakai berapa ya, 3 sampai 4 lembar lah teman-teman. Ini aku potong-potong halus, ini aku pakai gunting aja biar kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Sebagai mama itu kita harus muter otak ya teman-teman, gimana caranya supaya anak-anak tuh nggak bosen sama masakan kita. Jadi dari semalam udah aku pikirin mau masak apa. Untuk ayam sih aku masih banyak stoknya, untuk ayam ungkep, terus sate ayam juga masih ada, itu belum aku masak. Cuman kayaknya anak-anak bosan kalau misalnya aku masakin ayam lagi. Jadi ya udah, nanti untuk lauknya aku yang sederhana, dan ini untuk nasinya biar rasanya berbeda gitu ya. Jadi aku mau masak nasi daun jeruk. Ini tinggal kita tumis aja bawang putih sama daun jeruknya, tapi jangan sampai hangus ya nanti bawang putihnya. Ini juga numisnya sebentar, nggak pakai lama karena bawang putih itu cepet hangus ya teman-teman. Udah kayak gini aja, buru-buru kita angkat karena nanti juga kan dia akan menguning sendiri, semacam matang di darat lah teman-teman. Oke, ini sekarang aku mau cuci berasnya terlebih dahulu. Ini aku masaknya 2 cup. Biasanya sih 1,5 cup juga udah cukup, terkadang masih ada sisanya. Tapi ini kayaknya anak-anak bakal lahap. Aku masak nasi daun jeruk, jadi aku masaknya 2 cup aja nih. Beras itu di bulan Ramadan awet banget, irit banget ya. Tapi kalau untuk uang lumayan boros banget, apalagi kayak aku, kayak untuk buka tuh kebanyakan ya beli, itu nggak masak teman-teman. Nah ini tinggal kita masukin aja, tinggal kita kasih garam sama kaldu ayam. Kalau ada yang tanya pakai daun salam atau enggak, nggak pakai ya teman-teman, jangan pakai malah, karena nanti kalau misalnya pakai daun salam nanti rasanya tuh akan jadi kayak semacam nasi liwet gitu, jadi semacam ya, semacam nasi liwet nanti untuk wanginya. Jadi nggak usah ditambahin daun salam, udah daun jeruk aja sama cincangan bawang putih yang udah kita tumis. Ini kita masak aja seperti masak nasi biasa. Terus ini aku lanjut mau goreng kerupuk karena kayaknya tuh enak banget gitu ya, makan nasi daun jeruk pakai kerupuk. Kalau sambal nggak masak ya teman-teman, sebenarnya enak ya pakai sambal, cuman kalau lagi sahur kayak gini aku tuh malah nggak kepengen makan sambal, jadi nggak pakai sambal. Ini aku goreng kerupuknya cuman 3 kali goreng aja, nggak banyak-banyak, biasanya sampai suka sekalian gitu menuhin toples, tapi ini males karena masih malam gitu teman-teman. Jadi udah gorengnya 3 kali goreng aja. Aku kalau goreng kerupuk tuh lebih senang pakai kuali jadul kayak gini teman-teman, karena lebih gampang aja gitu kalau ngambil kerupuknya, lebih gampang untuk nyendok. Nyendok. Nah ini udah segini aja ya, tuh ini juga sih lumayan banyak sebenarnya. Terus aku lanjut mau goreng ikan asin. Ini ikan asinnya yang kecil-kecil kayak gini, tapi ini rasanya nggak asin sama sekali, rasanya tuh tawar ya teman-teman. Dan ini aku tuh dibilangin katanya kalau goreng ikan asin kayak gini tuh nggak boleh dicuci. Sebenarnya agak gimana gitu ya kalau misalnya nggak dicuci, tapi ya udahlah, bismillah ya. Nanti bakterinya akan mati kena minyak panas gitu, karena katanya kalau misalnya dicuci dulu nanti tuh dia akan alot teman-teman. Dan bener aja sih, ini tuh
pas aku goreng, aku cobain bener-bener kriuk banget, gak alot sama sekali. Dan harusnya sih ikan asin kayak gini tuh dimasak balado, cuman aku mah males, jadi ya udah ini mah digoreng aja buat pendamping nanti makan nasi daun jeruk. Dan ini aku lanjut goreng telur. Ini aku telurnya tuh gak ada lagi di kulkas, cuman tinggal 2, tapi ini cukup lah buat kita bertiga. Aku lagi males banget keluar, mau beli telur aja rasanya tuh kok males banget. Dan untuk buka puasa aja aku tuh ya udah yang seadanya aja di rumah, teman-teman. Oke, ini udah mateng, masya Allah tuh nasinya juga udah mateng, tinggal aku aduk aja. Ini rasanya enak banget, gurih, wangi, pokoknya bikin lahap makan. Teman-teman boleh coba di rumah nanti untuk sahur, karena emang kayak apa ya, nggak, biar nggak bosen gitu makan nasi putih mulu. Nah ini aku lanjut lagi videonya, udah siang, aku udah bangun, pokoknya udah beraktivitas yang lain lah. Ini aku lanjut mau beberes untuk area kamar, ini berantakan banget. Lagi gimana gitu ya, aku tuh lagi males banget. Ini aja nih baju, ini udah dilepitin sama si kakak kayaknya udah 3 harian, dan sekarang baru aku rapihin. Kayaknya bulan Ramadan itu malesnya makin menjadi ya kalau aku. Kalau teman-teman di rumah gimana nih, kalau bulan Ramadan itu lebih produktif atau kayak lebih males kayak aku nih? Aku itu kalau dubbing bilangnya males-males itu tuh nanti suka ada yang ngomel-ngomel katanya, jadi orang tuh pemales banget. Emang aku tuh orangnya pemales banget, teman-teman, tim rebahan sebenarnya mah. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya ada yang bilang jadi orang tuh pemales banget sih. Emang bener sih, aku nggak marah kalau misalnya dibilang pemales. Tapi ya malesnya aku ya lumayan lah, rumah mah nggak terlalu yang berantakan banget, masih rapi lah segini mah ya teman-teman. Ini tuh aku belum ganti spray, kayaknya udah hampir mau 2 mingguan. Karena ini pas suami lagi nggak pulang nih teman-teman, udah 2 minggu, udah hampir mau 2 minggu maksudnya. Karena lagi ada kerjaan, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tuh udah biasa kan. Nah kalian jangan gagal fokus sama sarung bantal guling aku warna pink, karena aku bantal guling tuh males untuk ganti-ganti, karena kan jarang dipakai ya teman-teman, otomatis nggak kotor. Jadinya aku jarang ganti gitu, makanya itu nggak nyambung warna apa, warna spray sama warna sarung bantalnya. Lanjut, ini aku bersihin di bagian drawer. Ini aku mau rapi-rapihin, terus nanti mau aku lap. Cuman ini pas aku ngelap-ngelap drawernya nggak aku record, kelupaan gitu teman-teman. Dan ini aku mau rapihin untuk karpet. Ini karpet tuh tadinya berdiri, cuman ya gitulah sama para anabul, kadang mereka tuh suka garuk-garuknya di sini di karpet, karena aku nggak nyediain untuk garuk-garuk mereka. Kemarin tuh pernah aku sediain yang dari kardus itu ya, aku belinya di Shopee, cuman dijatohin gitu sama si Oreo ke gua teman-teman. Jadinya nggak punya garukan untuk mereka gitu. Terus ini aku vakum, dan nanti aku juga mau rapihin sedikit untuk area ruang tamu, dan mau rapihin untuk area dapur, dan aku juga nanti lanjut mau unboxing paket. Oh ya teman-teman, siang hari ini lagi pada ngapain? Kayaknya sih udah mau pada OTW bobo siang ya, atau kayaknya sih mau pada bikin kue nih teman-teman, karena udah mau deket lebaran. Dan ini sih kayaknya aku upload tuh udah bener-bener mau deket lebaran. Nah seperti biasa kalau aku tuh suka stok untuk video ya teman-teman, menyambut Ramadan, menyambut hari raya, kita tuh pasti seneng banget karena hari yang ditunggu oleh semua umat muslim di dunia ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan-Ramadan berikutnya ya teman-teman. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan,
diberikan umur yang panjang, keberkahan, dijauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya doa yang terbaik ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman yang masih punya orang tua, aku doain mudah-mudahan ibu bapaknya selalu dikasih kesehatan, panjang umur. Aku tuh asli teman-teman, kalau misalnya ngelihat di video gitu ya, atau punya temen gitu ya yang masih punya orang tua, aku tuh selalu ngedoain semoga mereka tuh diberikan kesehatan, panjang umur. Karena aku ngerasain banget rasanya nggak punya orang tua tuh sakitnya luar biasa gitu ya. Maksudnya bukan tidak menerima dengan ketentuan Allah gitu ya, dengan takdir Allah, cuman ya kalau nggak ada orang tua tuh kayak nggak ada tempat mengadu, berkeluh kesah, terus pengen banget rasanya mengucapkan rasa sayang sama orang tua, pengen peluk, rindu juga kayak gitu teman-teman. Aku sih sangat menerima dengan takdir Allah, karena aku yakin segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk aku tuh pasti itu yang terbaik. Begitu pula dengan Allah mentakdirkan aku tidak punya orang tua sedari kecil, maksudnya ibu ya, karena aku tuh emang bener gak kenal ibu. Kalau bapak tuh gak adanya tahun 2010 teman-teman, jadi masih kenal gitu ya. Aku juga udah nikah sebenarnya kalau bapak mah, cuman kalau ibu tuh aku emang gak kenal. Pokoknya aku bersyukurlah dengan segala apa yang Allah takdirkan untuk aku. Insya Allah ikhlas. Mudah-mudahan orang tua aku atau orang tua teman-teman yang udah gak ada menjadi ahli surga. Amin. Oke, ini aku buka paket ya teman-teman, jadi curhat nih. Aku tadi beli cabai kering di Shopee, dan aku ini sekalian beli bumbu kambing. Ini tuh nanti buat masak rendang, buat masak gulai, atau masak apa ya, kayak gulai nangka. Pakai ini tuh bener-bener rasanya tuh kayak masakan Padang asli. Aku niatnya beli bumbu kambing ini, cuman pas aku lihat di tokonya ada cabai kering, jadi aku beli aja karena aku kepengen bikin chili oil nanti pas bulan Ramadan. Iya, nanti pas hari raya aku kepengen bikin dimsum nanti di rumah kakak aku. Jadi sekalian aja mumpung satu toko. Nah, ini aku beli teko ukurannya 2500 ml. Aku butuh ini buat kalau kumpul-kumpul. Ini harganya 33.000, cuman kemarin tuh aku punya voucher 10.000, jadi aku cukup bayar 23.000. Aku biasanya suka minjem gitu sama Mama Alisa atau sama Mbak Agatha kalau misalnya lagi kumpul-kumpul sama mereka. Jadi ini aku beli aja, malu minjem mulu. Oke, teman-teman, alhamdulillah ini udah selesai videonya. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye.